itu, memang kita juga berikan masukan, tapi kita juga butuh argumentasi daripada tenaga ahli bapak-bapak ini. Pak Karis, sehingga kami tidak mungkin ini, tadi dari awal saya kan bilang, dari awal tadi saya sudah kasih tahu, soalnya lebih baik kita tunggu tenaga. Sehingga saya juga tidak mungkin dengan serta-merta menghapus atau mengusung ini. Perdebatan sempat terjadi antara anggota Bapemperda Papua Barat dengan instansi teknis, dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Dinas Lingkungan Hidup, pada saat pembahasan Raperdasus tentang pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Hal ini dipicu karena tenaga ahli DPR Papua Barat berhalangan hadir. Meski demikian, pembahasan tetap dilakukan dan menjadi draft catatan untuk dibahas bersama sebagai penyempurnaan. Kami sengaja mengajukan judul ini karena kami melihat sesuatu game yang sudah luar biasa. Sangat luar biasa. Ini yang harus dibahas. Terkala bahwa ada kekurangan di dalam staf ahli dan macam-macam. Inilah pikiran yang coba kita ajukan sesuai kebenarannya. Persoalan kaidah teknis dan lain-lain bisa kita berbagi peran. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan sebagai testimoni terakhir. Pimpinan, ini saya kira tanah Papua ini dia penting di Republik ini karena pertambangan. Kalau barang-barang ini semua habis, belum tentu negara ini mau urus Papua seperti ini. Tidak boleh. Dalam pembahasan lanjutan, Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan agar DPR Papua Barat menambahkan satu pasal tentang analisis manajemen dampak lingkungan AMDAL dan disetujui. Izin pertambangan rakyat IPR diberikan paling lama 10 tahun dan diperpanjang setiap 2 tahun. Raperdasus ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, dalam hal ini OAP, untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Papua Barat.